Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi YIA memprediksi ini kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta cerah berawan. Diprediksi, kondisi ini akan terjadi dari siang hingga sore hari. Malam hari dan pagi hari ini berawan, kata BMKG Stamet YIA dalam keterangan resminya. BMKG Stamet YIA juga menuturkan bahwa suhu udara pada September ini berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan, kelembapan udara di DIY Kamis ini mencapai 55 sampai 95%. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Selasa ini angin bertiup dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan maksimum 35 km per jam. Untuk itu, pihaknya pun memperkirakan adanya potensi tingginya gelombang laut di perairan selatan DIY. Potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY diperkirakan berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter. Perkiraan gelombang laut masuk kategori tinggi, ucap BMKG Stamet YIA. Untuk itu, masyarakat diminta agar mewaspadai potensi gelombang tinggi ini, terutama yang beraktivitas di wilayah perairan selatan DIY. Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 minus 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi, kata BMKG Stamet YIA. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperingatkan adanya potensi tinggi gelombang di selatan Yogyakarta pada Kamis hingga Senin pagi. Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung menyebutkan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian selatan dan Selat Makassar bagian selatan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Adnan Dendi Mardika mengatakan, saat ini yang perlu diwaspadai yaitu potensi tinggi gelombang di selatan Yogyakarta mencapai kategori gelombang tinggi berkisar 2,5 sampai 4 meter. Diharapkan para nelayan ataupun wisatawan agar berhati-hati dalam kegiatannya di laut. Untuk angin di pesisir laut selatan terpantau cukup kencang anginnya berkisar 6 sampai 25 knot, ujar Adnan. Ia menjelaskan, tinggi gelombang 2,54,0 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta. Kemudian Samudera Hindia Selatan Sukabumi, Samudera Hindia Selatan Cianjur, Samudera Hindia Selatan Garut, Samudera Hindia Selatan Tasikmalaya, Samudera Hindia Selatan Pangandaran, Samudera Hindia Selatan Cilacap, Samudera Hindia Selatan Kebumen, Samudera Hindia Selatan Purworejo, dan Samudera Hindia Selatan Yogyakarta. Adnan menghimbau masyarakat agar memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujar Adnan.